Okay. Nombor satu tu, pembuktian tu. Siapa, dapat ke tak dapat? Dapat bukti tak? Dapat? Pakai rule apa? Secant X tolak tan X dengan secant X tambah tan X, kita boleh pakai A squared tolak B squared tu kan? Ya. Yeah. Betul? Ha, kita pakai ni lah. Yang ni kamu kena ingat lah, yang ni penting. Alright, jadi cikgu buat semua dengan kamu sebab hari tu cikgu buat dengan kelas, cikgu careless sikit yang bahagian atas ni. First kali kita samakan penyebut kan, jadi untuk yang nombor satu ni kita akan pilih yang left hand side kan. Sebab yang right hand side tak boleh nak buat apa sangat. Di left hand side tu sebab yang ni lain, dia satu tu tolak satu tambah, kita akan samakan penyebut dulu. Jadi kalau yang ni secant x tolak tan x, kita akan kanda, siapa kanda? Okay, kita akan darab silang lah. Maknanya yang secant x campur tan x ni kita akan darab atas bawah dengan secant x tolak tan x. Yang depan ni kita akan darab silang je dengan secant x tambah tan x kan. Jadi dia akan jadi satu tu akan jadi apa yang first one? Satu ni jadi apa? Secant x tambah tan x. Dia akan jadi secant x campur tan x. Dua alis sikit. Tolak dengan, ini cikgu berkurungan lah. Secant x tolak tan x kan? Okay. Yeah. Super dengan, yang ni gabungan dua-dua orang. Jadi kita tulis dulu dua-dua. Sekejap lagi kita apply hukum kat atas ni lah. Jadi kalau kamu nampak satu tambah atau tolak, automatik lah dalam otak kamu, kita dah tahu dah dia akan jadi apa. Nah, jadi dia macam ni lah asal-asal. Secant x tambah tan x. Okay, jadi yang bawah ni kita akan tukar dia. Ikut yang ni dia akan jadi apa? Yang bawah ni, tingkat bawah dia apa? Secant kuasa 2x. Ha, dia akan jadi secant kuasa 2x. Tambah ke tolak? Tolak. Tan kuasa 2x. Okay, jadi dia akan jadi yang belah sini. Sebab sekarang ni kita ada yang belah sini kan. Jadi dia akan jadi yang belah sini. Okay, yang tingkat atas tu. Jadi kita buka kurungan. Secant x tolak secant x hilang kan? Betul. Tan x tambah tan x jadi apa? 2 tan x. Ha, 2 tan x. Okay, sekarang ni kita akan apply identity. Identity yang kita akan apply tu kat tingkat bawah ni kan? Dia akan tukar jadi apa? Satu. Jadi yang ni identity kita. Jadi kalau kata pembuktian, senang kamu nak pembuktian kalau ada identity tu kat sebelah kamu supaya kamu boleh nampak terus dia jadi apa kan? Jadi secant x dengan tan x ni kita boleh guna rule yang ni. Jadi tan x ni kalau kita pindah kanan dia akan jadi secant kuasa 2 x tolak tan kuasa 2 x kan? Jadi dia sama dengan satu. Jadi kita tukar dia. Jadi kita tukar yang ni dengan identity. Ingat no? Jadi kalau kata proving identity, yang mana yang ada kuasa 2 tu kita check. Dia boleh tukar ke tidak jadi identity. Dia dah tukar dia jadi satu, maknanya dia dah sama dengan belah kanan kan? Ya. Alright, dah sama. Dah dapat dah lah. Jadi kamu dah dapat dia sama dengan right hand side. Jadi yang ni selesai. Okay, lepas tu B. B pun sama. Dia suruh proof. Lebih kurang benda sama kan? Jadi kamu dapat juga tak jawapan ni? Dapat tak buat yang D ni? Dapat. 4 sin X. Dapat? Dapat lah. Jadi nak kena tunjuk tak? Tak perlu lah. Jadi kalau kata kamu dah boleh buat A ni, patutnya B ni kamu boleh dapat. Cuma kamu kena careful je lah waktu kamu kurungan ni. Waktu kamu buat kurungan ni kan. Jadi kamu buat kurungan sebab negatif ni dia akan darab masuk, baru kamu tahu siapa yang cancel out, siapa yang tinggal. Hari itu tu cikgu terus tulis kat atas tu sama dengan 2 kan. Jadi sebenarnya dia sama kat penyebut lah. Okay. Jadi selesaikan persamaan trigonometri. Kita buat nombor 2. 2 cosecant kuasa 2. X tolak 3 cotangent X sama dengan 1 daripada 0 ke 360. Jadi kamu check ni juga sebab kadang-kadang dia suruh check sampai 180 kan. Jadi kalau yang ni macam biasalah kita cari 4-4 sekuan. Okay, pertama kali kamu nak buat apa? First kamu buat apa untuk soalan ni? Tukar coset kuasa 2. Okay, jadi kita akan tukar cosecant ni. Kalau boleh first kali kamu tengok ni yang kuasa 2 ni boleh tak tukar dia jadi benda yang sama. Jadi kat sini kita boleh tukar jadi cotangent ni kan. Jadi dia sama dengan apa? 2 darab 1 tambah cotangent. Cotangent kuasa 2. Kuasa 2. X tolak 3 cotangent X sama dengan 1 kan. Ni buah kurungan sebab 2 ni dia akan darab dengan 2 orang.
dia akan darab dengan 1 dan dia akan darab dengan kotangen kuasa 2 ni kan, dia akan jadi 2 campur 2 kotangen kuasa 2x tolak 3. Kita pindah 1 ni siap-siap ni. Cot x tolak 1 sama dengan 0. Ni yang ni kamu dapat persamaan kuadratik lah kan. Jadi 2 dengan 1 ni kita gabung, dia jadi 2 kotangen kuasa 2x tolak 3 kotangen x tambah 1 sama dengan 0. Kamu EQN dapat apa ni? 1 dengan 1 per 2. Okay, jadi yang kamu dapat tu nilai kotangen x lah, 1 dengan 1 per 2. Okay. Okay, jangan lupa tulis dia punya kurungan kuadratik ni. Kita nak, yang ni markah kamu. Ni kurungan ni kamu kena tulis kotangen x lah, sebab kotangen kuasa 2x ni x kuasa 2 kamu lah. Jadi 1 tolak 1, oh ni ada 2. 2 kotangen x tolak 1, alright. Jadi kalau kotangen kamu tak boleh picit kalkulator kan, jadi kita kena songsangkan dia, tukar dia jadi tangent. Ha, dia akan jadi tangent. Alright, jadi tangent x sama dengan 1 sebab 1 per 1 songsang masih 1. Yang satu lagi ni dia jadi apa? 2. Alright, ha, jadi yang ni kita dapat 2. Jadi untuk tan 2 boleh lah, jangan terus tulis max error lah. Untuk sin dengan cos tak boleh, tapi untuk tan boleh lah. Shift tan 1 dapat berapa ni? 45. Ah, 45. Jadi 45 tu sukuan yang kita ambil sebab yang ni positif kan. Satu lagi apa? Jawapan dalam sukuan ke berapa? 225. Ah, dalam sukuan yang ke? 3. 3. Add sugar to coffee. Jadi sukuan yang ketiga. Jadi 225. 180 campur dengan 45. Okey, betul. Okey, yang second one ni tan x sama dengan 2, shift tan dapat berapa? 63.435. Alright, 63.435. Ha, ini tak susun ikut susunan pun tak apa, asalkan ada semua digit dia lah. Jadi yang ni pun sama, dia positif. Jadi kita nak jawapan dan sukuan pertama dan sukuan ketiga. Jawapan sukuan ketiga berapa jawapan dia? 243.43. Ha, 243.43 darjah. Alright, ha, selesai dah. Yang ni jangan lupa lah, kamu kena cari dalam sukuan yang dia positif. Alright, nombor tiga dah kan. Jadi nombor empat ni kamu, cikgu dah nombor empat ke ni? Nombor tiga. Nombor tiga. Nombor tiga belum buat lagi kan? Nombor tiga lah. Nombor tiga ni senang ke susah? Senang juga kan? Yang ni sama macam atas ni, kamu boleh tukar sama ada sin atau cos ni, tukar dia jadi cos sajalah kan? Cos saja ataupun sin saja kan? Ha, ni cikgu buat lah dengan kamu, kata nak bincang. Ni sin kuasa 2 A campur 3 cos kuasa 2 A sama dengan 2. Okey, jadi yang ni kamu nampak tak dia punya jawapan tu dalam pi. Jadi kamu kena jawab bagi jawapan akhir dia dalam pi, tak kira. Kalau kata kamu jawab dalam darjah, last kali kamu tukar jadi pi. Takut dia tolak markah kamu lah sebab dia kata kat sini ujung ni pi. Ha, boleh? Okey. Mana mana soalan dia yang ni? Ni yang ni kamu tengok dia nak daripada berapa ke berapa? Berapa negatif pi ke pi? 180. Ha, 180. Maknanya negatif pi tu negatif 180 kan? Ha, maknanya dia nak yang negatif, maknanya kamu kena cari yang negatif punya angle. Negatif angle maknanya dia pergi terbalik. Dan kita nak yang positif, maknanya daripada negatif 180 sampai 180. Okay, ha, jadi kamu kena check yang tu sebab nanti jawapan kamu salah kalau kamu tak tengok dia punya kendak soalan tu lah, dia punya julat lah. Okay, first kali kamu buat apa? Sin kuasa 2A campur 3 cos kuasa 2A ni kita tukar yang mana? Tukar sin. Ah, ha, kita tukar yang senang. Sin ni kita tukar, sin sama dengan 1 tolak cos. Ah, ha, 1 tolak cos kuasa 2. Jadi pakai identiti. Kalau kuasa 2 mesti selalunya ada identiti dia yang kita boleh guna. Nah, ha? 1 tolak cos kuasa 2A tambah 3 cos kuasa 2A tolak 2 sama dengan 0. Okay, susun balik. Yang ni nampak tak dia kata nombor 4 betul lah, nombor 3. Okay, lepas tu kita susun ikut kuadratik tu, tolak 2 tambah 1, jadi tolak 1 kan. Okay, yang ni kamu EQN dapat berapa? 0.7071. Kosong point? Tak boleh dalam pecahan, tak boleh? Oh tak boleh kan? Set 2 per 2. Ah, dapat apa? Set 2 per 2. Oh, yang ni set kan? Tak
apa kot. Ni dalam perpuluhan. Dia tak ada cakap apa pun kan. Boleh kot. Dia tak kata tak. Tapi dia kata tanpa calculator kan. Ah, yo yo yo. Kamu tak boleh guna calculator kamu. Jadi kononnya kamu buat EQM ni, jawapan ni kena tulis set 2 per 2 lah. Nah. 0.707 kan. Nah, kalau calculator yang ambil tu dia punya jawapan siap-siap dia jadi dalam bentuk set tu kan. Apa jawapan ni? Berapa nak jawapan cos A kamu? 5. Dalam bentuk punca tu? Sebab. Apa jawapan dia? Tambah telur 1.4. 1.4? Yang tu kamu dah shift cost ke? Eh sabar sabar. Ni kat sini. Lepas kamu EQM ni dapat apa? Ah, kena EQM manual ni rasanya. Boleh ke? Kalau kata kamu pakai picit kereta kamu dapat perpuluhan-perpuluhan kan? Betul? Tapi yang ni nombor dia tak comel kan? Mesti nak dapat jawapan. Punca tadi kan jawapan dia ambil? Ada punca kan? Ada? Punca 2 per 2. Punca 2 per 2. Punca 2 per 2. Kalau ada punca, takkan kita nak pakai kurungan ni kan? Betul tak? Kena pakai B² tolak 4 AC sebenarnya. Sebab kita, satu lagi jawapan dia apa? Satu lagi jawapan dia apa? Negatif, set 2 per 2. Oh sama? Dua-dua sama? Ah, mari try lah kita pakai negatif B tambah tolak. Allah, tapi yang tak suka B² tolak 4 AC per 2A kan? Betul ya? 2A ya? So, B². Yang ni formula kuadratik yang tu. Per 2A ke 2C? Cikgu dah tak ingat. 2A. 2A kan? Okay. Jadi yang ni untuk cari A kamu, kalau kata manual waktu dia tak comel ni kamu kena buat ni. Dia ada punca ke? Ada. Tak ada kan? Macam ni je kan? Eh ada punca. Kat mana punca dia? Ada, ada. Kat sini? Sini lah. Sat, cikgu cari mana formula dia. Aduh, lupa lah cikgu. Mana? Kat mana cikgu letak? Mana cikgu nak cari? Kat desktop ada kot. Luffy okey ke? Okey. Okey. Kamu ingat tak formula kuadratik? Kamu tak ingat lah ni. Kena cari. Sekejap. Saya terlupa ya. Tak apa. Cikgu pun lupa ni. Ni. Mana lah formula dia. Images. Susah lah sekejap. Formula matematik tambahan. Ni SPM. Boleh pula lupa sebab dah lama cikgu tak guna. Okay. Ni. Negatif B tambah tolak punca B kuasa 2 tolak 4 AC over 2A. Nah? Ingat lah. Betul lah cikgu tulis kan? Betul? Negatif B tambah tolak punca B kuasa 2 tolak 4 AC. Tak, cikgu pergi kat home. Sebab yang ni kamu dapat perpuluhan jadi tak mungkin kamu boleh pakai pemfaktoran lah. Kita kena masuk dalam formula. Mari kita try tengok dapat tak jawapan punca 2 per 2 ni. Okay, negatif B. B kamu apa? B tak ada. Negatif 1 kan? B kamu negatif 1 kan? Ni A, ni B, ni C kan? Negatif, negatif 1 tambah tolak punca negatif 1 kuasa 2 tolak 4 A, 3, C kamu negatif 1 juga. Bagi cikgu dengan dah, cikgu tak tolak apa ke? Apa? Okay, 3 kos kuasa 2 tolak kos kuasa 2. Kenapa? Salah ke? Yang B tu bukan kuasa 2 juga. Kuasa 2 juga. Kenapa kamu tak cakap cikgu awal? Okay, betul-betul. Kamu betul. Yang ni kuasa 2 jadi kita boleh tolak kan? Yelah, patutlah. Boleh dapatlah punca tak masuk formula. Ni cik baik. Okay, jadi cikgu dah buat dah tapi cikgu tak sempat tengok jawapan. Okay, jadi yang ni potong-potong nak padam lah ni. Padam.
Senyap tu dah buat ke belum? Dah kan? Bukan korang buat dah soalan ni? Dah. Kalau EQN, dodo jawapan dia siapa? Ah, yang ni tak payah EQN sebab kita boleh, kita tak ada B kan? Betul? Kita tak ada B. Kita ada A kan? A dengan C kan? Ya. Ah, ya, ya. Yang ni dua cos kuasa 2A sama dengan 3 tolak 1 tu 2 kan? Negatif 2 lah. Itu kan? Lepas tu kita pindahkan cos kuasa 2A sama dengan negatif 1. Betul ke cikgu buat? Kenapa nampak lain? Sekejap. Awak negatif 2 kat sebelah. Itulah. Negatif 2 tu memang mana? Oh. Hari ketiga. Oh, disini cikgu tolak dah ni lah. Dah. Satu lah ni. Satu. Yeah. Oh, negatif 1 per 2. Satu positif kan? Ani satu saja. Satu tu positif. Positif. Ah betul lah. Dah. Satu per dua. Lepas satu per dua. Betul. Okey, okey. Jadi bila kita cos A, kita akan pindahkan kuasa dua ni kan. Dia akan jadi punca kan. Sebab sini ada tambah tolak. Okey, yang ni cert. Okey, sekarang ni dia akan jadi jawapan macam ni kan. Sebab satu ni kalau punca satu, satu kan. Betul. Ni jawapan yang Amir punya tu sebab dia darab dengan set conjugate. Yang ni kamu tak belajar tapi budak form 4 sekarang belajar. Dia darab macam ni. Boleh? Jadi bila darab macam ni sebab kita tak suka punca kat bawah. Punca kat bawah tu macam jawapan yang tak lengkap. Ni punca darab dengan punca, punca akan hilang tu tak? Punca 2 darab punca 2 dapat 2. Betul? Ya. Jadi atas ni jadi punca dia adalah sebab 1 darab punca 2. Jadi jawapan akhir dia jadi tambah tolak punca 2 per 2. Faham tak yang tu? Faham tak? Boleh ya? Jadi kalau kata cert ni, dia tak suka ada cert kat bawah. Jadi kalau kata kamu tengok jawapan akhir tu, jawapan dia akan rupa macam cert kat atas ni sebab kalau punca 2 ni kamu nak hilangkan punca dia, kamu akan darabkan punca dia dengan diri dia. Faham? Jadi kalau kita darab bawah, kita kena darab atas jugalah. Nah, jadi punca 2, darab punca 2 ni dapat 2. Di atas ni 1. Punca kat atas tak apa. Jadi 1 darab dengan punca 2 ni, jadi 1 per punca 2 ni sama dengan punca 2 per 2. Dia benda yang sama. Okay, cuma cara penulisan dia, yang ni kita panggil penulisan yang lebih rasional. Atas ni tak rasional. Tak, nombor yang tak rasional. Boleh? Okay. Jadi yang ni kat mana kita? Yang ni A kita kan? Yang ni cos A lah. Ni cos A kan? Belum shift cos A kan? Belum. Yeah. Belum. Okay. Jadi sekarang ni kita nak jawapan kita. Jadi kita akan shift cos kan. Bila kamu masuk dalam kalkulator ni, kamu shift cos kan punca 2 per 2. Tu dapat berapa? Dapat 45. Ha, 45 tu kalau dalam pecahan dalam radian berapa? Radian. Kenapa kamu nak cepat dapat jawapan daripada darjah ke radian? Kamu terus bahagi dengan 180. Boleh? Jadi kalau kata bahagi dengan 180, kamu akan terus dapat pecahan dia dalam radian. Satu per empat. Lepas tu kamu jangan lupa campur pi ujung tu. Jadi dia 1 pi per 4 tu ataupun 1 per 4 pi. Faham tak? Okay. Jadi yang ni 1 per 4 pi. Sini ya, tulisan dia ataupun pi per 4 ni. Jadi sekarang ni kita nak check semua jawapan kita. Dia nak dua sekuan saja kan. Jadi yang ni cos. Cos yang ni kita kalau ikutkan positif negatif maknanya kita kena ambil dalam semua sekuan kan. Tapi sebab kata kita nak ambil sampai 180 ya, kita akan ambil jawapan dalam dua sekuan saja. Jadi yang pertama jawapan dia 1 per 4. Yang kedua jawapan dia berapa? Sekuan kedua punya jawapan. Cos kita yang negatif. 3 per 4. 3.4. Yang ni berapa kalau dalam darjah? 3.4 tu. 1.35. 1.35. Alright. Jadi 1.35 bagi 180 kita akan dapat 3.4. Faham kan? Jadi untuk dia punya jawapan yang negatif tu sebenarnya dia negatif angle lah kan? Maknanya 180 juga tapi kita ambil daripada negatif angle, jadi kita akan dapat jawapan yang positif 1, negatif 1. Sebab yang ni sekuan dia kita kira macam sekuan yang positif kan?
Jadi kalau kata jawapan dalam supan yang pertama negatif ni, dia supan keempat, jadi dia positif. Yang ni jawapan dia negatif kan? Jadi jawapan dia ada positif negatif lah untuk dua-dua orang. Nah, boleh? Boleh? Ha, jadi sebab dia suruh ambil daripada negatif pi sampai pi. Jadi jawapan tu tinggal dalam sebutan pi lah. Okay? Ha, jelas tak? Sorry. Cikgu salah kira tadi. Ha. Boleh lah? Ha? Boleh move on? Kita tengok soalan yang seterusnya. Ha, jadi soalan seterusnya nombor empat. Okay. Nombor empat. Eh, nombor empat ke ni? Ha, nombor empat kan? Ha, jadi dia tanya kamu sin x sama dengan cotangent x tu. Ha, ini ada yang tak buat lagi kan? Ha. Jadi dia suruh cari untuk semua sukuan yang ni betul kepada satu tempat perpuluhan. Jadi kalau dia kata perpuluhan ni, ha, mungkin jawapan ni kena pakai formula tadi, formula kuadratik tadi ya. Okay, jadi apa nak buat mula-mula dengan soalan ni? First kali kita buat apa? Tukar. Tukarkan cotangent tu jadi apa? Cos over sin. Ah, cos per sin sebab sin. Ah, kalau tangent tu sin per cos kan. Jadi kalau cotangent tu cos per sin. Jadi kita tukarkan. Ah, sin x sama dengan cos x. Jangan lupa tulis x tu. Sin x. Ah, macam tu. Lepas tu buat apa? Bawa sin. Ah, bawa sin ni pergi sini dia akan jadi kuasa 2 kan. Ah, sin cos x sama dengan cos x. Okay, sekarang ni kita nak pakai identiti tak? Okay. Ha, pakai. Kita akan tukarkan sin kuasa 2x kan? Yang mana yang ada kuasa 2 je boleh tukar lah. Dia tukar jadi apa? 1 tolak cos. 1 tolak cos kuasa 2x. Okay. Jadi sekarang ni kita pindahkan yang ini. Jadi 1 tolak cos kuasa 2x tolak cos kuasa 2x sama dengan kosong. Jadi dia jadi negatif 2 cos kuasa 2x. Tambah 1. Ya. Yeah. Hilangkan negatif tu pun boleh. Tolak 1 sama dengan 0. Okey, dah jadi macam ni, kita pindahlah. Pindah kan. Lepas tu nanti jawapan dia kita dapat dalam. Yang ni sama macam kat atas tadi kan. Jadi kita pindahkan dia jadi cos kuasa 2x sama dengan 1 per 2 kan. Lepas tu pindahkan kuasa 2 tu dia jadi tambah tolak punca 1 per 2. Macam tu kan? Betul? Kenapa macam tak dapat dalam tempat perpuluhan tu? Cikgu buat betul ya? Sebelah kanan tadi tu kan cos x saja tu. Tak ada cos 2. Ah. Haa lah. Hmm. Hari ni semua cikgu kela sebab apa? Okay. Ah, potong balik. Hmm. Okay, jadi dia jadi apa? Dia jadi negatif cos kuasa 2 x tolak cos x eh. Tambah 1 sama dengan 0. Lepas tu kita buang negatif sign tu cos kuasa 2 x tambah cos x tolak 1 sama dengan 0. Okay, jadi yang ni jawapan ni kalau kamu picit calculator kamu dapat perpuluhan kan? Ya. Yeah. Ha, jadi yang ni kena masuk formula tadi tu. Negatif b tambah tolak punca B kuasa 2 tolak 4AC over 2A kan. Ha, ni kamu masuk dalam formula ni. Okay, jadi kamu punya B 1, kamu punya A tu pun 1, kamu punya C tu negatif 1. Ha? Okay. Ini negatif 1 tambah tolak. Oh nak habis masa dah ada 10 minit lagi. Punca. Oh, kita tak masuk lagi pelajaran hari ni. Punca B kuasa 2. 1 kuasa 2 tolak 4 1 C negatif 1 over 2 darab 1. Dia jadi apa tu? Negatif 1 tambah tolak berapa dalam kurungan tu? Sure, 5. Kenapa? Ah, betul lah. Ah, tolak-tolak jadi tambah kan. Jadi 4 campur 1 jadi punca 5. Ha, dia tak akan negatif dalam ni. Kalau kamu negatif dia akan jadi mass error. Ha, okay, jadi kamu dapat jawapan macam ni. Yang ni kamu picit calculator lah. Macam biasa kamu EQN. Kamu kena tunjuk ini untuk dapat markah 1 tu. Boleh? Okay. Jadi kamu dapat jawapan apa ni masa kamu EQN ke ni? Dapat jawapan apa?
0.618 atau -1.618. Ha, tapi yang ni dia nak betul kepada satu tempat perpuluhan tu jawapan akhir lah kot. Jadi kat yang ni boleh lagi sebab yang ni kita belum shift cos ni kan. Ha, jadi yang ni kamu punya cos, cos dah lupa dah. Ini cos x. Cos x sama dengan 0.618 atau -1.618. Ni kamu shift cos kan dapat berapa x kamu? 51.8. Ha, jadi yang ni positif. Jadi kita nak cos dalam sukuan yang pertama dan 4. Ha, jadi jawapan dalam sukuan keempat berapa? 308.2. Ha, 308.2. Okey, yang belas ini negatif. Jadi kamu shift cos kan 1.618 ni dapat apa? Tak boleh kan? Error. Ha, mass error. Jadi yang ni tak payah terima. Tak ada jawapan. Okay, jadi jawapan dia dua ni sahaja. Okay, last question. Boleh lah siapa yang tak buat langsung lagi latihan ni? Ilyas buat tak? Ha, dengan Syaman? Ada ke Syaman dalam ni? Abbas boleh? Syaman eh. Syaman ada ke? Abbas boleh ke? Ha? Abbas tidur lah. Boleh tak? Nanti cikgu nak buat exam tau tengah tahun. Tadi tekut kamu tak dengar. Okay. Alright, jadi seterusnya kita buat last kali nombor 5. Persamaan trigonometri 10x. Oh. So, komputer cikgu slow sebab macam-macam tengah buat. Secant x. Oh, Luqman terkeluar. Okay. Sama dengan cos x. Dia naik slow. Kamu nampak dia lag tak? Cikgu punya video lag tak? Okay. Sorry cikgu tak buat. Oh bagusnya. Ha, janganlah bawa smiley kat ujung tu. Aha, oh, muka sedih sikit tak buat homework. Okay, first kali kita buat apa? Tukar. Tukar ten ten dengan secant ni lah. Jadi tan jadi apa? Sin over cos. Ha, sin over cos. Sin over cos. Ha, ini kena ingat lah tan sin over cos ni memang benda yang selalu bunyi. Okay, kalau tan kita akan tukar. Yang ni chicken ni satu apa? Cos. Cos, okay. Sama dengan cos x. Ha, jadi kalau tingkat x sama cos x, kita boleh darab buang kan semua cos x ni. Jadi darab yang cos x. Okay, dia jadi apa? Dia jadi sin x tambah satu sama dengan cos cos dua. Ha, cos cos dua. Jadi kita tukar cos cos dua s ni jadi apa? Sin. Sin. Ha, satu tolak sin kuasa dua kan? Betul. Eh? Ha. Ha. Ha, ya. Tambah satu. Ha, identiti yang selalu kita guna yang yang nombor satu ni lah. Okey, jadi kita susun balik semua orang. Jadi kita pindah yang ni belah kanan, sin kuasa 2x campur sin x. Satu pindah belah sana, dia jadi tambah satu tolak satu kan? Jadi satu tu hilang. Ha? Okey. Lepas tu kita buat apa macam nak selesai ni? Faktor. Ha, kita faktor keluar yang sepunya. Jadi kat sini yang sama tu sin x kan? Ha, jadi bila faktor jangan keluarkan sin je, dia ada x ke ujung ni lah. Sin tu tak pernah pisah dengan x ni. Di sin x kat dalam ni, sin x dia ada dua kan? Jadi tinggal satu lagi. Tambah? Sin x tambah satu. Okay, sama dengan cos. Okay, jadi sin x kita ada dua jawapan. Satu, sin x sama dengan kosong kan? Kosong. Sama dengan kosong. Satu lagi, sin x tambah satu. Negatif satu. Negatif satu. Betul. Ha, sin x campur satu kosong, sin x sama dengan satu. Untuk kosong dengan negatif satu ni dua-dua kamu kena check graf kamu kan? Kalau kosong, x kamu sama dengan apa? Kosong. Kosong 180. Ha, kosong 180 dengan? 360. Ha, okay. Jadi tiga jawapan dia. Kat mana x tu sama dengan negatif satu? 270. Ha, dia kat sini. Ha, 9, 18, 27, 36 kan? 270. Jadi jawapan dia 0, 180, 360 dengan 270. Ni yang ni ada, satu ada. Negatif satu ada. Yang tak ada tu lebih daripada satu. Okay. Ha.
Alright, habis dah homework kita. Ya, ini kita nak tambah kita punya pengetahuan. Jadi kita dah belajar pasal identiti, kita nak masuk benda baru. Namanya adalah rumus penambahan dan rumus sudut berganda. Tapi hari ni kita nak fokus kat rumus penambahan. Ya. Tengok rumus tu punya panjang. Nah, okay. Jadi kita ada, kalau kata rumus penambahan maknanya kita ada dua sudut. Jadi dulu-dulu kan cik kata calculator tak ada. Jadi kita kena pakai buku sifir kan. Jadi kalau kita ada dua sudut tirus, kita kena guna formula ni untuk kita tahu hasil dia apa. Faham tak? Ha, sebab kita tak boleh kira sudut yang bukan tirus sebab tak ada dalam buku. Buku kita lah, buku apa panggilnya, buku sifir kita. Okay, jadi kalau kata sin A campur B ni dia ada dua version. Satu tambah, satu tolak. Kalau dalam exam dia gabungkan macam yang cikgu tulis kat belah kanan ni, nampak tak? Dia tulis sekali, tambah tolak tu. Ha, bukan maksudnya tambah tolak ni dalam satu formula, dia ada dua formula yang berbeza tapi dia satukan. Jadi kalau sin A campur B ni sudut lah. Sudut A campur sudut B, kita akan dapat sin A cos B cos A sin B. Ha, jadi lama-lama kamu buat kamu tahulah dia jadi sin cos cos sin. Ha? Okay, jadi A dengan B ni penting kat mana kamu letak lah. Jadi A dulu baru B. Jadi sin A cos B cos A sin B. Jadi kalau kita buat A tolak B pun kita dapat benda yang sama. Cuma kita punya tengah-tengah ni simbol dia tolak. Jadi kalau kamu tengok formula yang cikgu tulis kecil ni, kecil sebab cikgu copy paste daripada print screen dia. Ha, cara nak baca dia, kalau tambah kita baca tambah kat sini, kita baca simbol ke atas, boleh? Jadi sin A campur B sama dengan sin A cos B campur cos A sin B. Tapi kalau kita nak tengok simbol tolak ni, kita akan tengok simbol yang kat bawah juga. Jadi kenapa penting turutan ni? Sebab untuk cos ni dia terbalik, boleh? Kalau untuk sin ni betul, kalau tambah kat sini tambah, kalau tolak kat sini tolak. Tapi untuk cos ni dia terbalik. Kamu tengok lah, cos A campur B dia sama dengan cos A cos B tolak sin A. Dia jadi tolak ke atas, boleh? Jadi tambah ni siapa ke atas, yang tu dia punya jawapan dia untuk yang pasangan dia, untuk yang tambah ni lah. Nah. Dia tambah ni dia tolak kat sini. Kalau tolak ni dia tambah kat sini. Okay. Ha, jadi kita ada dua versi. Satu tolak atau tambah. Jadi kat sini dia asing ke lah. Sebab tu kamu nampak banyak. Jadi cos A campur cos B sama dengan cos cos sin sin, nampak? Kalau tadi tu sin cos cos sin kan? Kalau tu cos A cos cos sin sin. Cos A cos B tolak sin A sin B. Cos A tolak B, cos A cos B tambah sin A sin B. Ha, macam kamu baca pantun tu kan? Jadi kalau tan ni paling susah sebab kamu tahu tan ni dia cos sin per cos kan? Jadi dia akan jadi dua tingkat. Nah, jadi yang ni adalah proving dia, tapi kita tak payah nak tengok sebab agaknya proving dia susah. Jadi dia tunjuk kat kamu terus formula dia. Jadi tan A campur B ni dia sama dengan tan A campur tan B per 1 tolak tan A tan B. Okay, ha, jadi yang ni simbol nampak kat atas tambah, ni tolak masa dia tambah. Tapi masa dia tolak kat sini, tolak sini tambah. Jadi kalau kata dia tulis dalam formula ni, kamu nampak susunan ni, siapa yang kat atas ni kita ikut yang kat atas lah. Ini untuk tan A campur B sama dengan tan A campur tan B 1 tolak tan A tan B. Tapi kalau kita nak ambil tan A tolak B, dia sama dengan tan A tolak tan B per 1 tambah tan A tan B. Faham? Ha, jadi dia berbeza. Tambah dia simbol dia lain, tolak dia simbol dia lain. Boleh lah? Jadi formula ni tak perlu dihafal. Hanya perlu tahu macam mana nak gunalah. Maknanya kalau dia bagi kamu soalan, kamu kena tahu macam mana nak masukkan dalam formula ni untuk kamu jawab soalan ni. Jadi soalan ni macam yang ke atas tu, macam identiti tu, dia boleh jadi pembuktian, dia boleh jadi penyelesaian. Betul? Ha, jadi maknanya dia ada soalan yang proof, ada soalan yang kamu kena selesaikan lah masalah.